Selamat datang ke Stadium Darmamoh di Kuantan Pahang. Rumah dan juga kebanggaan buat Sri Pahang dalam usaha mereka untuk mengejar tempat yang kedua. Ini merupakan aksi 2-3. Sri Pahang menerima kunjungan dari Selangor yang mana mereka hanya 3 mata saja di atas tuan rumah pada petang ini. Bola perlawanan bawa oleh Anwar Ridwan Abdul Razak dari pejabat pos Pekan. Ia di bahagian penghantaran surat yang sudah pun berkhidmat selama 4 tahun. Dan untuk petang ini, dia membawakan bola untuk aksi yang cukup penting. Saimi P, tiadanya Zikri Khalili, tiada juga Fazli Mazlan. Ini dia Faisal, Faisal Halim merembat. Tepisan baik. Ujian pertama untuk Zarif Irfan di pintu gol. Okay, kita pandang muka Faisal. Tiga bola untuk melakukan rembatan menggunakan kaki kanan di sebelah dalam. Tukar-tukar hantaran Rosco untuk Nora Rawabde. Oh, hantaran cantik. Iron Devalji. Offside. Tetapi idea itu sudah pun ada. Dan Devalji tidak boleh dibiarkan bersendirian. Ya, betul. Saya setuju. Hantaran kepada lawan di celah-celah pemain pertahanan pasukan Pahang. Hasrif kehilangan bola dan peluang untuk menyerang balas 3-2. Iron onside, begitu juga dengan Mukhairi. Mukhairi Azman 1-1. Itu peluang terbaik untuk Mukhairi Azman untuk Selangor. Lebih-lebih lagi dengan Iron dan Faisal juga bersama dengannya. Tetapi masih lagi 0-0. Ya, ini gerakan counter attack yang baik dilakukan oleh Faizal. Melihat kedudukan Mukhairi Azman yang datang dari belakang di kawasan tengah, naik ke atas. Situasi 1-1. Mungkin sedikit placing yang cuba dilakukan oleh Mukhairi. Tetapi keputusan itu tidak tepat untuk dia melakukan dengan lebih jelas ataupun lebih tepat. Dukan dari Syarul Nazim. Aguero cuba untuk bergerak. Cantik hantaran ini. Peluang untuk kepasangan 1-1. Quentin Cheng datang pantas. Begitu juga dengan Sam Somerville untuk menyelamatkan Selangor. Ya. Pergerakan 3 pemain berlaku. Yang menarik, Aguero dapat melihat kedudukan kipas Simon yang dapat ke ruang. 1-1 berlaku. Kemudian kita dapat lihat kedudukan terlebih dahulu. Quentin Cheng memberikan sedikit tekanan sebelum saya melakukan tempadan untuk menamatkan bola. Secara tiba-tiba datang lebih agresif. Cantik peluang untuk Pahang. Diselamatkan dan 1-0. Kevin Ingresso untuk Sri Pahang. Meraihkan di hadapan Elefan Army. Dan kejaran untuk tempat kedua mungkin saja. Terbaru, Kevin Ingresso menjadi pemisahnya. Saya sebenarnya tertarik sebenarnya dari segi pergerakan cara mereka untuk pergi melakukan dan mendapatkan jaringan. Fasherman, Azam, tampanan bola kedua berlaku dan kita dapat lihat kedudukan Kevin Ingresso berada di kawasan tengah. Satu tapping yang tepat. Pelanggaran berlaku tanpa perebutan bola di tengah berlaku. Jaringan pertama untuk Pahang. Norazam Asih, peluang pertama diselamatkan. Namun Kevin Ingresso yang datang dari belakang. Zuhair Raizat terus dirampas oleh Mukhairi. Dan ada rembatan. Oh, tepisan berkualiti. Zarif Irfan menafikan Mukhairi Azmal. Oh, satu pergerakan teamwork yang baik daripada Mukhairi. Turn dan terus melakukan rembatan. Pentingnya ataupun kita dapat lihat bola tersebut masuk di kawasan laluan tengah. Tapi Zarif. Syarul Nazim. Orozco. Untuk Poaci Adom.
yang memilih melakukan percubaan setelah pusingan tetapi tepat ke arah Zarif Irfan. Ya, kalau nampak gerakan Sosola, dia cuba buat sedikit placing di sebelah kiri Zarif, tapi kedudukan badan dia sendiri ataupun teknik dia melakukan lipatan itu tidak begitu kuat. Kedudukan Ritman Buati yang tidak dapat membaca bola tersebut. Dan Fandi Ahmad dan Sri Pahang berjaya menyamakan pungutan mata dengan Selangor dalam satu perlawanan yang mana kemenangan merupakan sesuatu yang cukup-cukup berharga untuk mereka. Tamat aksi dari Stadium Darul Makmur di Kuantan. Sri Pahang 1, Selangor 0.